Halo sahabat papa bunda story. Hari ini kita lagi ada di kolam renang area Tirta Splash. Ya, ini posisinya di mana, Bud? Jadi lokasinya ada di perumahan Gaperi 2, Bojonggede. Oke, untuk tiketnya sendiri Rp35.000, tapi lagi diskon nih, hanya Rp25.000. Nah, keseruan apa aja yang ada di sini? Ikutin kita terus. Let's go. Di kolam renang area Tirta ini tersedia juga kursus renang dan terapi air loh, sahabat. Dan sebelum review kolamnya, Papa Dems kepengen muter-muter dulu nih sahabat. Yang pertama kali kita susuri ke area sebelah kiri dulu ya. Nah, itu di depan ada burung ya. Oke, ini burung beo dan ada merpati kipas. Oke, lanjut ya. Di sini juga ada ayam jago ya, warnanya putih dan jenggernya lumayan besar ya. Dan di depan sana ada kafetaria dan di sini ada bangunan yang lumayan besar. Sepertinya ini digunakan sebagai ruang serbaguna. Ya, sahabat Papa Bun, kita lanjut lagi ya ke area sebelah kanan dari pintu masuk tadi. Oh iya, Papa Dim sampai sini jam 8.30 ya, jadi situasinya masih sepi. Kolam renang area Tirta ini memiliki 5 kolam, 1 untuk dewasa dan 4 kolam untuk anak-anak. Pada kolam dewasa dilengkapi dengan perosotan yang lumayan tinggi, dan pada kolam anak-anak terdapat waterboom atau ember besar yang bisa menumpahkan air dalam jumlah yang banyak. Nanti kita lihat ya bagaimana penampakannya. Dan di sini juga ada tempat untuk menunggunya nih sahabat. Nah, itu Bunda Eli sedang menunggu Kakak Esa yang sedang berenang. Oke, sekarang kita review kolam renangnya sembari menunggu Kakak Yesa selesai berenang. Nah, di depan sana ada kolam utama ya. Wala, inilah dia penampakan kolam renang utama dari area Tirta Splash. Ya, memiliki perosotan yang lumayan tinggi ya. Dan ini dikhususkan untuk dewasa ya, sahabat. Jangan sampai nanti anak-anak kita nyebur ke situ karena lumayan dalam ya. Dan berikut momen mantap yang berhasil Papa Din serekam. Oke sahabat, sembari menunggu Kakak Yesa selesai berenang, kita pesan dulu nih cemal cemil. Nah, di sini ada sosis bakar berserta yang lain-lain. Ini apa sih? Dumpling ya, kalau nggak salah namanya. Dan ini juga ada sosis. Ah, ini sosis sapi nih. Enak juga nih kayaknya ya. Kita sikat juga ini. Aduh, Papa Dims nggak tahu namanya. Sahabat, kalau tahu silahkan ya tulis di kolom komentar. Iya yeah, sahabat, di sini ada cicing yang lagi santai. Iya yeah, dia sedang mengawasi situasi dan kondisi dari area Tirta Splash. Ya ya, bercanda ya. Dan ini harga untuk setiap sate atau sosis bakarnya ya. Gimana menurut kalian? Monggo di komen ya. Sosis bakarnya udah selesai dan kita kasih saus. Ups, ya yeah, saus tomatnya kebanyakan ya. Kita kasih juga mayonnaise supaya rasanya lebih ciamik. Untuk minumannya di sini Papa Dins pilih teh botol yang kotak ya, biar nggak berat nanti bawanya. Dan jangan lupa ini nih yang penting, pop mie. Iya, Papa Dins suka yang rasa kari ya sahabat. Dan untuk semua ini hanya Rp50.000 saja. Oke sahabat, nah setelah kita berenang dingin, nah sekarang kita waktunya makan dulu, ngemil-ngemil ya. Ini tadi beli apa, sosis bakar ya? Yes, sosis bakar sama tak-tak Singapura. Gimana rasanya, Bun? Enak, pedas ya? Manis ya, pedas manis sausnya. Oke, itu racikan Papa Din tuh sausnya. Oh, iya. Bun, yes. Enak. Oke, coba kita lihat lagi. Mantap. Oke sahabat Papa Bunda Story, kali ini gilirannya Papa Dims nih yang makan pop mie rasa kari ayam. Simple tapi ya enak. Langsung aja kita sikap.
Panas. Enak. Apalagi sama kuahnya nih. Kita seruput ya. Mantap. Bun. Ya. Jadi kolam renang area Tirta ini kira-kira menurut Bunda gimana? Kalau menurut aku sih worth it ya. Jadi dia tiketnya nggak terlalu mahal. Terus juga memang sih kolam renangnya tidak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu rame gitu. Jadi masih untuk berenang anak-anak tuh masih nyaman. Biasanya kan suka ada yang penuh banget gitu ya. Kalau ini kebetulan tadi juga kita datangnya kan pagi. Jam 8 lewat udah sampai sini, dia baru buka jam 8. Jadi masih sepi gitu. Airnya juga masih bersih. Oke, jadi worth it ya harga tiketnya. Ya. Terus juga kan alhamdulillahnya dekat gitu kan dari rumah gitu. Saran aku sih kalau misalkan emang mau liburan ke kolam renang, emang datangnya pagi Bun, jadi airnya masih bersih, terus juga masih sepi, jadi nanti pas orang-orang datang kita udah selesai pulang gitu. Oke sahabat Papa Bunda Story, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya. See you on the next video. Bye-bye.